أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد rahimani, wa jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Taala yang memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita masih mampu untuk melakukan kewajiban-kewajiban kita dan salah satunya adalah uh, Litolabil ilmi. Taib sebelum kita lanjutkan marilah kita berdoa. Allahumma alimna, ma'yang fauna wanfa'na ma'allamtana wa zidna ilman nafi'ah untuk pembelajaran Al-Hadis pada kesempatan kali ini yang merupakan sesi yang ke-10 Kita lanjutkan dari bab sebelumnya yaitu babu dukhulil khala wal istitobah Dan insyaallah pada kesempatan kali ini ada dua hadis yang akan saya bawakan Maka dari itu ya hendaknya diperhatikan Uh, semoga apa yang nanti kita sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya Nah, ini adalah hadis yang berikutnya al hadis Rabi Ashar hadis yang ke-14 An-Anas bin Malik radhiyallahu anhu An qala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata karena <Sessus> Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dhuhulul khola, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah memasuki sebuah WC. Fa'ahmilu ana wa gula munahwi idawatan min ma'in wa anazatan zatan fayas bil ma'i. Kemudian aku dan seorang anak yang seumuranku membawa sebuah kantong yang di dalamnya ada air dan sebuah tombak kecil kemudian beliau beristinja dengan air tersebut ya Ruwal bukhari wa muslim semua gharibul hadis wa gulamun nahwi al gulam yang dinamakan al gulam wa al mumayyiz hatta yablugh ya seorang anak yang sudah bisa tamyiz sampai dia mencapai umur bali nahwi yakni huwa muqaribun li bisin ya seorang anak yang umurnya itu mendekati umurku Suma asani idawatan min ma bi kasratil hamzah ia al ina ya sebuah tempat air yang kecil Minal jildi yang terbuat dari kulit yuja'lu ma yang dipakai untuk mengisi air summa asalis al anaza asa aksaru minar ramhi Lahasinan yang sebuah tombak apa itu tongkat yang lebih pendek daripada tombak yang di atasnya ada ada mata tombaknya Semua al makna al ijmali makna ijmali adalah makna secara globalnya atau syarahnya Ya guru Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan atau menceritakan pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ia masukilah qada'il hajah yaitu ketika beliau memasuki tempat buang hajatnya karena yajiu huwa wa Ya Anas bin Malik ini datang bersama seorang anak Dengan air ya Dengan air yang dipakai untuk bersuci Ya alladhi yakta'u bihi al Ya dipakai untuk menghilangkan kotoran Wahwama din saghir, yaitu air yang di dalam kantong kecil di dan begitu pula dua anak ini Anas bin Malik dan juga temannya membawa dengan sesuatu yang bisa menutupi dari pandangan manusia fil yaitu sebuah tongkat kecil di ujungnya ada besi yang ditancapkan di di air Wajjalu alaiha shay'an yakihi dari al-marina. Kemudian dibuat di atasnya sesuatu yang bisa menutupi dari pandangan orang-orang yang yang lewat. Suma ma min al hadis itu al fawaid al awwal jawazu al iktisor al al mai fil istinja bolehnya mencukupkan dengan air di dalam istinja. huwa afdalu min al iktisor al al hijarah ini lebih utama daripada mencukupkan hanya dengan batu. Di andal ma'an kok karena air itu lebih membersihkan. Wal afdal al jamu bainal hijara wal ma. Tetapi yang lebih utama adalah menggabungkan antara batu dan air. Fa al hijara tsumma yatbi'uha al ma' liyahsula al inqa' al kamil yang mana bantunya itu diawalkan kemudian setelah itu diikuti dengan air agar tercapai kebersihan yang sempurna. istidadul <tuhur> muslim Hendaknya seorang muslim itu menyiapkan sesuatu yang dipakai untuk bersuci ketika membuang hajatnya ya li agar hal itu tidak membuatnya atau memaksanya untuk berdiri untuk mencari air dan lain sebagainya yang dipakai untuk bersuci fayutalawwasu kemudian terlumuri atau terkotori oleh e, najisnya itu asalis tahaffadhu an ayyanzura ilahi ahadun ya hendaknya seorang muslim itu menjaga dari pandangan orang lain li'an al-nazara ila al karena pandangan kepada aurat itu adalah dilarang suma arabi jawa suistikhda musyighor wa inkanu ahroron bolehnya meminta bantuan dari seorang anak kecil walaupun anak itu adalah anak yang merdeka bukan budak Suma al hadis al khamis hadis nah yang ke 15 an abi kata dada al haris ibni ribai al ansari radhiyallahu anhu an nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dari abu Qatadah al haris ibni ibn ribai al ansari radhiyallahu anhu bahwasanya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la yumsikan ahadukum Zakarahu bi Janganlah salah seorang dari kalian itu memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia kencing. Walayatamasa min al khalai biyaminhi dan, dan jangan pula dia itu cebok ya, dengan tangan kanannya. Walayatanafas fil inak dan jangan bernafas di gelas yang dipakai untuk minum. Oral Bukhari wa Muslim. Suma al mana al ijmali atau makna secara global yastamilu hadal hadis al sharif ala thalasi jumalin. Ya hadis yang mulia ini mencakup tiga kalimat mina naso al ghaliyah wal fawaid al samina dari nasihat dan juga faidah yang berharga allati tuhadzibu al insana wa tujannibu al wal adrar wal amrad yang mengarahkan manusia dan menjauhkannya dari kotoran bahaya dan juga penyakit wal ula Wasania yang pertama dan yang kedua alla yamassa Masa hala baulihi yang pertama yang kedua ini adalah jangan <coughs> menyentuh kemaluannya ketika buang air kecilnya wala yuzilu an najasat minal qubli aw dzubri bi dan jangan cebok ya, jangan cebok baik dari arah depan ataupun belakangnya dengan tangan kanannya lianalnya dalium nawaitatil asyai atau karena tangan kanan itu disiapkan untuk sesuatu yang baik wa mubah syaratul asya almarhu bofiha kal akli karena dipakai untuk bersentuhan dengan sesuatu yang disukai seperti makan dan minum faidah syarat anajasat watulawasat dan apabila bersentuhan atau menyentuh najis kemudian tercemari atau terlumuri dengan najis suma basharat at-ta'am wasyarab kemudian setelah itu menyentuh makan dan minuman wal musafaha wa ghairu dan bersalaman dan lain sebagainya karuhatu maka hal itu dianggap menjijikkan ya warubama hamalat samaha syai'an min al al-khafiyah dan bisa jadi Hal itu juga bisa membawa sesuatu dari penyakit-penyakit yang tidak terlihat. Wasalisa dan yang ketiga annahyu anitanafusi fil ina. Larangan untuk bernafas di gelas. Alladhi yasrabu minhu yang dia minum darinya. Lima fidzalika minal adrar al Karena sebab dalam hal itu bisa membahayakan ya bisa membawa bahaya yang banyak alati min hatakarihu li sharib ba'dahu dan bisa juga hal itu membuat orang yang minum setelahnya itu tidak menyukainya kama annahu qad yakhruju min anfi amrad dan bisa jadi keluar dari hidungnya sebagian penyakit alati tulafisu alma yang bisa mencemari air batang takilu Al alqadwa dan bisa memindahkan ya bisa berpindah bersamanya atau bernak bersama nafas itu sesuatu yang menular. Kita kan asharibu al mutanafis Apabila orang yang minum yang bernafas tadi itu adalah orang yang sakit. Waktu yang sulu minatana fuzihala shurbi lororon sharib dan bisa juga bernafas ketika minum itu memberi mantra kepada orang yang minum itu sendiri. Hina mayat hulu an nafasa hina mayadhulu an al ya ya ketika dia minum tapi sambil bernafas dan mengeluarkan nafas darinya ya bisa tersedak dan lain sebagainya wasyari'u la ya'muru illa bima fihi was dan Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat ini tidaklah memerintahkan kecuali dengan sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan dan kemaslahatan. Walayan haillah amafihi aldoraru walfasad dan tidak mungkin melarang kecuali dari sesuatu yang di dalamnya ada maldorat dan juga kerusakan. Semua ma min al hadis apa yang bisa diambil dari hadis ini al fawaid atau faidah faidahnya. Al-awwal annahyu an, an masjid zakari bil halal baul. Larangan untuk menyentuh zakar atau kemaluannya dengan tangan kanan ketika kencing. Suma asani annahyu anil istinja bil Tidak boleh bersuci dengan tangan kanan. Asalis annahyu an tanaffus fil Larangan bernafas di dalam gelas ketika minum. Suma arabi ijtinabul asya'al kotor ya, menjauhi sesuatu yang kotor faida utturo illa mubasharatiha falyakun bil yasar dan apabila terpaksa untuk menyentuhnya hendaklah dengan tangan kiri sema al khamis bayanu syarafil yamin wa fadlu alal yasar menjelaskan kemuliaan tangan kanan dan juga keutamanya daripada tangan kiri. Summa asadis al-i'tina'u bin ammatan Ya, memperhatikan kebersihan secara umum. La siyam al-ma'kulat wal mashrubat allati yaghsulu min talwithiha dhararun bisihha. Terlebih makanan dan minuman yang bisa saja terjadi dengan sebab tercemari dengan najis itu bisa memberi madharat terhadap kesehatan. Suma asami sumu shari ya tingginya syariat itu hais amara bikullin nafin yang mana memerintahkan dengan semua yang bermanfaat. Wa min kullil dan mengingatkan dari semua yang memberi mudarat. Nah. Taib ayhat talibat rahimani wa jami'an. Alhamdulillah untuk sesi yang ke-10 ini kita cukupkan semoga bermanfaat dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh